Selamat ngali hari semua. Lansap Berita Iban, Berita Menua Tasik, jam 1 bergulangan aku Marzella Sigai. Kena kari 3 Saritok 12 hari bulan 6 2019. Beratus ikut Mensia Mayuh berjalan mantah ngelingi opis besar perintah Hong Kong, ianya kandang menua untuk penerit atur benar bersedia dekat muka awam sentang undang-undang extradition ke manang ke kontroversial timerik pemendar, ngagai peranak ke didawa ngerja penyalah dianjung pulai ngagai menua China, endur berjalan ke pengawak pecara. Balan Nemyak kebetugong buat mua opis besarnya nguji dekat ngelaban tagang polis pagi hari 3, ketegal sidak dekat tamak ngagai opis besarnya ngau opis legislatif. Berbak ngonya bak baru pelasar siti menua dua itik sistem, Hong Kong dijamin hak ngambil ngetan ke sistem ramah, atur taukah undang-undang ngau politik sidak empu ngau pengelamat 50 tahun, berindir hari penglepas sari pegai perintah British bak tahun 1997. Tajapan pihak Parti Komunis China kebekuasa dipedak makin nulak sentang sempekatnya engkau ngansak pengawak ngubah undang-undang kendak terbilangnya. Nangkan kenya pengawak ngundi bekau engkau atur ke dekat dikinsil ubahnya di pelabak ke diatur maya 20 Jun tu ila. Siku orang kengempu rumah madah ngagai pemesai undang-undang sentang dua ikut lelaki ke bisik bersangkut paut ngau kes munuh 5 ikut orang ba American Indian Reservation. Washington bisik semak ngagai kandang rumah ya serta naban ke anak mit ngembak ngenak senapang seraya minta kunci kereta dikenak seduai ngelari ke dirik nitik ke penerang dokumen kod. Tajapan pihak anak mit ke ditankannya oleh ngelari ke diri leboh sikut lelakinya ngambil kereta serta muru ya pansut ari kereta niti kepada dokumen ke dibantai ke mayari satu sarinya. Endak lama udahnya kedua lelakinya mujur ditankan ngau napik dawa ngeraja penyala serangan ke bekaul ngau pemarai 5 ikut orang bak Yakama Indian Reservations. Dua ikut agik menggat ditankan bekaul ngau kes muna orang bak menggeri White Swan. FBI kengumuman kuasa sentang bookingnya udah mansut ke mimit penerang sentang motif kes berbunuh bak palang booking ke serantanya penyawa 150 batu tauka 241 km tunggak tenggara Seattle. Sheriff Yakima County Robert Udell menggak madaka sekedak mansa ke udah ditemu bisik nyerta pengawak tauka aktiviti dadah kena dikemendarka. Sikut deriba bilun berbadi nyawa hari satu sarinya lebuh bilun engkabang yang ngelantak perabung bergunan tinggi New York City kena dikemendar ke ketegal penyawa penampak mata kena terang niti ke sertifikat deriba bilun ya kengayan ke tanya sentang kebuah ya bekejang terbaik bak dalam gaya hari kebesebun ngau hujan bangat. Niti ke penerang hari pengatur penerbai persekutuan Tim McCormack ke berumur 58 tahun seminat nerima pemendar terbaik bak baru atur ke dikumbai penerbai bilun visual kebergunakan gaya hari kemana serta terang. Berduduk onya aturnya tadi ngemeran ke lebih kurang 3 batu tauka 4.8 km penerang mata ngau bilunnya seminat diasuh terbaik bak atas peninggi remang maya siang hari. Gaya penerang pedak maya mata maya hari penusahnya kenyadi kira-kira 1 batu tauka 2 km bersemak ngau Central Park ngau remang ke baruh nutup langit. Nangkan kenya penusah bilonnya tadi bak kanang langit ke dipatau rat bak tertengah Manhattan ngasuh bergunan AXA Equinet 750 kaki tauka 229 meter berenyang serta ngangus ke bilon engkabang Augusta A109E ngepun ke penusah angus ting ujung ke Mensia Mayuh ke gawak bak bergunanya ngelari ke diri. Pengerembai berita jam 1 nya ajak dulu anak-anak ingat berkongsi ke video berita hari kami bak tvserak.com. Berita pemadu baru dalam negeri engkau menua luar. Salam Serakum.